Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu ada yang ingin kamu kembalikan kebahagiaan di hatinya dengan memeluk kamu. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke readingan hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang kembali ingin bahagia bersama dengan dirimu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang ingin kembali bahagia dengan dirimu. Wow, teman-teman, kartu pertama ya, saya menangkap gambaran ya, energi yang banyak selisih faham, banyak pertengkaran, ada isu-isu yang berkaitan dengan shouting at each other's throat ya, seperti pertengkaran yang hebat, pertengkaran yang berulang, salah faham yang sering terjadi, dan rasa sakit hati yang seperti tidak kunjung pergi ya. Saya menangkap ini seperti berulang-ulang di perhubungan kalian. Atau mungkinnya detik ini, jikalau kamu dengan dia tidak bertengkar, ini mungkin ada salah faham yang masih lagi belum diselesaikan. Okey teman-teman, energi lain yang saya lihat daripada kartu ini secara positif, saya menangkap orang ini memiliki ketertarikan yang cukup mendalam terhadap dirimu. Dan saya juga menangkap gambaran seseorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin agak sukar ya mencari waktu untuk diluangkan for quality time ya dengan kamu di sini. Okey teman-teman, saya menangkap gambaran kamu berdealing dengan seseorang yang sama ada seumuran atau dia mungkin jauh lebih tua daripada usia kamu. Orang ini orang yang sangat tulus mencintai, tetapi beberapa di antara dia di sini, orangnya sama ada agak kasar ataupun agak seperti temperamen. Begitu ya. Dan di sini teman-teman tidak menutup kemungkinan ada yang berdealing dengan seseorang yang sudah pensiun. Saya juga menangkap gambaran lain seperti ada yang sudah menarik diri daripada koneksi ini. Kamu mungkin sudah ditinggalkan oleh orang ini ya, sejak sekian lama. Ada yang menarik diri di sini. Seperti saya katakan di awal bacaan, mungkin ada salah faham yang belum terselesaikan atau ada sesuatu yang tidak dapat dielakkan ya. Tetapi orang ini mencintai kamu dengan tulus. Ada sedikit energi di mana kamu dengan dia memang pernah bersentuhan. Nah, ini bukan energi yang akan disonet dengan semua orang, beberapa sahaja. Okey, teman-teman, saya menangkap gambaran sesuatu yang berorientasi kan ke arah keuntungan, ke arah keuangan. Nah, saya menangkap mungkin ada pertengkaran ya yang sering terjadi kerana ini ada urusan dengan keuangan atau kamu merasakan orang ini memanfaatkan keuangan kamu. Seperti itu ya. Ataupun jikalau ini tidak berkaitan, saya menangkap seperti menurut kamu orang ini masih lagi menerima bantuan keuangan daripada orang tuanya. Nah, ini mungkin ya sosok bapa, sosok pakcik yang masih membantu. Saya lebih menangkap ke arah seorang sosok lelaki tua. Nah, ini mungkin juga ya, energi yang bercampur tidak akan resonate dengan semua orang. Kalian ambil mana yang resonate saja. Saya menangkap beberapa di antara dia masih lagi dibantu oleh orang tuanya. Maka ini teman-temannya menjelaskan mengapa ada pergerakan yang belum all the way out ya untuk mengejar kamu kerana dia masih lagi bergantung dari sisi keuangan dari orang tuanya. Okey teman-teman, walaupun sedemikian harapan itu besar sekali, saya menangkap ada sesuatu yang semakin terbuka di sini ya, semakin percaya diri, semakin confident yang dia mempunyai harapan untuk memiliki kamu. Nah, mungkin ada pembaikan dari segi keuangan yang semakin berhasil atau dia mungkin sudah semakin berdiri di atas kakinya sendiri. Saya menangkap orang yang cukup positif untuk merubah kondisi kehidupannya, tetapi di awal hubungan kalian ini banyak pertengkaran ya, banyak salah faham, banyak segala sesuatu yang berulang kali terjadi. Nah, ini tidak menutup kemungkinan memang ada isu-isu yang berkaitan dengan keuangan. Saya menangkap teman-temannya jikalau orang ini ada uang. Nah, moodnya ya baik sekali. Tetapi jikalau dia kekurangan uang. Nah, mood ini berbeda banget ya, seperti seseorang yang tidak ada mood untuk berkomunikasi, bertemu dengan kamu ya, dan sebagainya. Okey teman-teman, beberapa di antara dia di sini orangnya mungkin ya
sangat jauh dari kamu atau kalian ya tempat tinggal masing-masing itu sangat jauh atau terlihat seperti ada hambatan yang cukup besar di hubungan kalian ini. Nah ini ya, baik keberadaan yang jauh atau sikapnya yang tidak mahu berubah untuk kamu. Tetapi teman-teman tidak dapat dinafikan ada ketulusan cinta yang hadir daripada dia dan perasaan yang masih belum berganjak pergi. Bersebelahan dengan Sun menjadikan kartu Mountain ini sebagai kartu yang cukup positif, di mana saya menangkap gambaran dia tidak mahu berganjak pergi daripada apa yang sedang dia rasakan dengan kamu walaupun ada banyak rintangan dan halangan di hubungan kalian. Kerana cinta yang dia rasakan ini semakin bertumbuh, semakin besar dan dia semakin tidak mahu pergi. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinannya kerana kartu awal dan penutupnya di awal dan diakhiri dengan sebuah kesulitan ya, di mana saya menangkap mungkin ada momen jeda di antara kalian, momen saling diam-diaman, tidak berkomunikasi atau jarak jauh yang benar-benar menyulitkan lagi bagi kalian menjalankan hubungan ini. Nah, walaupun sedemikian teman-teman, kebahagiaan itu hanya dirasakan dengan kamu kerana orang ini merasakan sangat beruntung mengenali dirimu. Ada kebahagiaan yang dirasakan di hatinya. Walaupun berulang kali, hal yang sama terjadi. Seperti itu ya. Under the deck di sini teman-teman ya, ada kartu 3. Saya menangkap gambaran di mana energi yang seperti saya katakan tadi ya, ada ketulusan, energi yang bertahan dan ini perasaan yang seperti saya sebutkan tadi semakin bertumbuh. Perasaan ini secara perlahan-lahan ya, walaupun pergerakan dalam hubungan kalian agak perlahan, perasaan ini bertumbuh dan kemudiannya ya, berbunga dan berbuah di pohon ini. Saya menangkap gambaran seperti masih ada harapan di hatinya untuk bersama dengan kamu. Orang ini sangat menantikan kamu, sangat merindukan kamu dan memang ada harapan yang cukup besar di hatinya untuk seperti mendapatkan kamu lagi ya. Entah kenapa teman-teman, seseorang yang bertahan seperti ini ya akan memastikan yang kamu kembali ke pelukannya. Saya menangkap ada energi ketulusan, energi kesetiaan daripada si dia. Kalian sering terkoneksi dan dia seperti menurut dia ya, kamu mengerti, kamu faham apa mahunya dia. Dan menurut kamu pula, orang ini sangat memahami apa mahunya kamu. Nah, begitu ya. Okey, teman-teman, kita akan lihatkan lagi apa yang sangat dia inginkan dari kamu saat ini. Apa yang sangat dia inginkan dari kamu detik ini? Okey, teman-teman, di sini ada kartu bulan ya. Saya menangkap seseorang yang merindukan kamu, teman-teman. Ada sesuatu yang cukup meragukan dirinya. Feeling doubt ya. Apakah seperti hubungan ini akan baik-baik sahaja? Saya menangkap seperti kekhawatiran yang hadir daripada hatinya. Ketidakpastiannya akan perubahan sikap kamu. Saya menangkap ada sesuatu yang berubah di sini yang benar-benar membuatkan dia semakin rindukan kamu. Tetapi dia seperti tidak berdaya. Mungkin menjaga keegoannya ya, dia semakin diam, semakin tidak berdaya untuk mengungkapkan sesuatu kepada kamu. Kerana dia tidak pasti teman-teman, perubahan yang kamu berikan ini, apakah kamu masih ingin bersama dengannya ataupun kini kamu sudah berubah. Sehingga wujud sebuah kerinduan yang cukup mendalam di hatinya kepada kamu. Nah teman-teman, mengapakah dia ingin kamu kembalikan kebahagiaan ini di hatinya? Kerana ada energi rindu. Kerana dia mulai merasakan ada perubahan dari sikap kamu. Saya menangkap energi kesepian, seseorang yang tidak lagi diendahkan. Saya tidak tahu ya apakah ada momen di mana kalian ya sudah semakin mengurangkan komunikasi. Sehingga wujud keraguan, kekhawatiran di hatinya. Yang kemudiannya leading on ya, seperti mengarahkan energinya, terkoneksi dengan kamu secara intuisi, terkoneksi dengan kamu secara spiritual dan mulai merindukan kamu banget. Saya menangkap banyak perenungan ya, yang sedang dia, orang yang merefleksi diri. Ya, dia mulai merenung dengan sedalam yang mungkin, merefleksi dirinya, di mana salah silapnya sehingga terjadi ya, konflik ataupun pertengkaran, salah faham dengan kamu di sini. Ketika di saat dia mulai merasakan kehilangan kamu, maka ini menjelaskan ya, mengapa dia ingin kamu kembalikan kebahagiaan di hatinya, yaitu dengan memeluk kamu. Memang ada energi kerinduan yang juga ditemani dengan perasaan yang cukup khawatir, perasaan kehilangan. Okey teman-teman, kita lihatkan pula ya.
Apa pula yang sangat kamu inginkan dari dirinya? Baik ini negatif ataupun positif, apa yang sangat kamu inginkan dari dirinya? Wow, teman-teman, kartu heart. Saya menangkap ini banyak energi sebenarnya ya. Sebahagian besar daripada kalian di sini menyedari ya, hubungan ini mungkin berjarak jauh, banyak hambatannya, dan orang ini mungkin juga orang yang cenderung ya banyak mendiamkan kamu ya. Dan kamu di sini sangat juga merindukan dirinya. Kamu merasakan untuk bersatu itu bukanlah perkara yang mudah ya. Seperti mungkin jarak jauh ya, hambatan-hambatan lain seperti perbedaan, seperti gagal memahami satu sama lainnya. Ini membuatkan kamu merasakan semakin kamu ingin mendekatkan diri, semakin kamu dikecewakan. Ada sesuatu yang berkaitan dengan hati kamu di sini ya, di mana kamu merasakan begitu berat banget untuk melupakan dia, untuk pergi dari dirinya, itu berat banget. Ada persamaan di mana kalian berdua sama-sama cuba pertahankan. Tetapi pada waktu yang sama, kamu juga sering dikecewakan. Kamu tidak tahu lagi, teman-teman, apakah harapan yang dia berikan ini akan benar-benar bisa membawa hubungan ini ke level yang lebih bahagia. Ada sesuatu yang berkaitan dengan hati ini tiba-tiba ya, juga memberikan saya gambaran seperti sebuah pertemuan. Kamu sangat mencintai dia, tetapi sehinggalah hari ini mungkin ya sudah bertahun-tahun lamanya masih belum ada pertemuan di antara kalian berdua. Nah, ini di sini ya mungkin hubungan jarak jauh yang sebatas ya di social media, cinta di atas talian, tetapi kalian tidak pernah berhasil untuk mewujudkan sebuah pertemuan. Atau jikalau ada pertemuan sekalipun ya, itu seperti jarang banget. Saya menangkap seperti ada perasaan yang cukup berat dari kamu di sini. Perasaan yang benar-benar cukup berat sehingga kamu merasakannya untuk bertahan sakit, untuk melepaskan juga sakit ya. Kita cuba lihatkan di sini, teman-teman, di sini ada kartu Fox. Saya menangkap seperti sama ada kamu atau dia sedang menggunakan kepintaran untuk mencari cara. Mencari cara untuk benar-benar ya, to go the other way around. Nah, jika hubungan ini ada rintangan keluarga dan sebagainya, sama ada kamu atau dia mencari cara untuk benar-benar ya mengatasi masalah ini. Menggunakan kepintaran masing-masing, mengupayakan satu cara, menganalisa situasi, dan mungkin ya akan bakalan mewujudkan sebuah pertemuan. Saya tidak tahu, teman-teman ya, ada sedikit energi juga beberapa di antara kalian merasakan orang ini berbohong dengan kamu. Mungkin banyak yang telah dia janji tetapi tidak pernah dia penuhi. Maka membuatkan kamu merasakan mungkin ya dia sekadar bersuka-suka mempermainkan perasaan kamu. Okey, teman-teman, kita cuba lihat lagi di sini ya. Seperti apa ciri-ciri dia seseorang yang ingin kembali bahagia dengan dirimu? Seperti apa ciri-ciri dia seseorang yang ingin kembali bahagia dengan dirimu? Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang banyak memakai emosinya. Orangnya cukup kreatif, orangnya lembut, orangnya sangat romantis dan sangat mengandalkan intuisi. Saya menangkap di sini water sign ya. Mungkin kalian sedang berdealing dengan seorang Pisces, Cancer, Scorpio atau ini juga mungkin zodiak kamu ya, seperti itu. Kita lihatkan ciri-ciri yang lainnya. Wow, teman-teman, di sini sepertinya terlihat ya, ada chemistry yang begitu kuat di antara kamu dan dia. Chemistry yang saling menarik satu sama lainnya, ketertarikan dari di antara kalian berdua ini ya sentiasa mengalir, sentiasa terkoneksi energinya. Ada koneksi batin yang cukup kuat kerana kartu chemistry ini diletakkan bersebelahan dengan zodiak air, teman-teman. Elemen air ya, dan air merupakan sebuah bentuk energi yang tidak akan kehabisan. Maka saya menangkap kamu dengan dia sering terkoneksi secara batin. Ini bukan sekadar chemistry yang kuat, ketertarikan yang kuat, tetapi seperti memakai intuisi, ya. Ada energi yang berjalan di sini. Kamu dengan orang ini sering terkoneksi, sering bisa merasakan satu sama lainnya. Oke, teman-teman, di sini saya menangkap gambaran seseorang yang sering ingin mendapatkan perhatian, ya. Seseorang yang merasakan segala kebutuhan inner child-nya hanya dapat dipenuhi dengan adanya kamu. Nah,
energi yang lainnya, saya menangkap kamu berdealing mungkin dengan seorang anak yatim piatu, seseorang yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dan di sini mungkinnya ada inner child yang terluka. Sehinggalah dia bertemu dengan kamu dan dia merasakan ini benar-benar kebahagiaan yang sangat dia butuhkan. Nah, jikalau ada sesuatu yang terjadi di antara kalian, maka ini menjelaskan mengapa dia ingin kamu kembalikan kebahagiaan ini di hatinya dengan memeluk kamu. Attention please. Nah, ini seperti cuba mendapatkan perhatian kamu kerana hanya kamu yang bisa memenuhi segala keperluan inner child-nya dia. Okey teman-teman, di sini ada dua kartu yang terjatuh ya. Kita akan lihat lagi siapa orang ini. Seseorang yang ingin kembali bahagia dengan dirimu. Wow, teman-teman, di sini memang banyak rintangan ya, challenges. Banyak tantangan di hubungan kalian. Perlu mengambil resiko untuk melanjutkan koneksi ini. Saya menangkap resiko ini agak berat sekali ya. Nah, kalian sesuaikan. Apakah ini kerana melibatkannya tantangan daripada keluarga, perbedaan yang ada, atau ini mungkin energi yang bersegi-segi ya? Nah, ini benar-benar menarik perhatian kalian berdua. Saya menangkap ada hubungan yang cukup beresiko di sini. Kita lihat lagi di sini ya. Kamu berdiri dengan seorang yang cukup berkarismatik, orangnya sangat berdisiplin, orangnya sangat percaya diri, dan saya menangkap gambaran seorang yang cukup charming ya, baik dia seorang wanita atau lelaki. Orang ini mempunyai rasa percaya diri yang cukup tinggi. Beberapa di antara dia di sini ya, mungkin sangat suka jogging, suka berlari, atau merupakan perenang yang baik sekali. Orang yang suka bersenam, orang yang suka berolahraga ya, orang yang suka mendapatkan perhatian ya, orang yang sangat mementingkan fitness. Seperti itu ya. Beberapa yang lain teman-teman. Nah, ini saya tidak merasakan energi yang berkaitan dengan kartu tadi ya. Orangnya cukup sibuk banget, sering berada di kantor, duduk di kerusinya dan seperti didampingi ya ataupun diselubungi dengan banyak kerjanya. Saya menangkapnya mungkin orang yang bekerja dari kantor ya, mungkin menjalankan bisnes ataupun mungkin ya bekerja dengan orang lain, dan saya menangkap ada situasi yang cukup stres. Dan saya menangkap orang ini mungkin orang yang sangat workaholic. Nah, ada kalanya seperti gagal untuk memberikan waktunya kepada kamu. Orangnya sangat rajin bekerja teman-teman, sangat workaholic ya. Kesibukan yang agak melampau dan dia sangat mengutamakan pekerjaannya. Jikalau ini ada kaitan dengan kerja, wow, dia mahu saja. Tetapi jikalau kamu meminta untuk meluangkan waktu dengan kamu, dia lebih mengutamakan pekerjaannya. Orang yang terlalu banyak kerja. Nah, seperti itu ya. Energi yang lain, beberapa di antara dia di sini teman-teman. Nah, maka menjelaskan mengapa ada energi workaholic ini ya. Saya menangkap kerana dia ini ke arah duniawi. Orang yang sangat mementingkan materi. Memiliki uang itu perlu seimbang dengan memiliki sebuah cinta. Tanpa uang, cinta ini tidak akan berjalan ya. Perlu serasi, perlu ada keselarasan di antara uang dengan rasa cinta. Hanya sekadar berlandaskan rasa cinta itu tidak mencukupi. Nah, di sini teman-teman, kerana tadi ada kartu Fox ya, saya menangkap beberapa di antara dia di sini, wanita ataupun lelaki, mungkin orangnya sangat ke arah keuangan. Hanya mahukan uang, ya. Asalkan dia dapat uang, dia tidak mementingkan yang lainnya. Nah, ini bukan energi semua orang, beberapa sahaja. Asalkan kamu berikan dia uang, dia berikan kamu cinta. Nah, ini sekali lagi teman-teman, bukan energi semua, beberapa sahaja. Begitu ya. Beberapa di antara dia di sini memang sangat-sangat materialistik ya, sangat mementingkan keuangan. Orang yang sangat tidak mempedulikan hal lain, janji kamu berikan uang, everything is on, seperti itu ya. Baik teman-teman, kita akan menukar kartu di sini dan kita cuba lihatkan ya, mengapa saat ini dia sangat ingin memelukmu. Menurut dia, memeluk kamu seolah-olah mengembalikan kebahagiaan di hatinya. Nah, orang ini masih ingin bersama dengan kamu dan ingin kamu kembalikan kebahagiaan di hatinya dengan memelukmu. Dengan ada rasa sangat rapat dengan kamu, ada keintiman dengan kamu. Nah, ini yang dia inginkan ya. Kita cuba lihatkan mengapa saat ini dia sangat ingin memelukmu. Apa yang terjadi? Mengapa saat ini dia sangat ingin memelukmu? Apa yang terjadi? Wow, teman-teman, di sini ada kartu Five of Swords ya. Ini sangat
sama dengan kartu konflik ataupun kartu whip ini tadi ya. Saya menangkap detik ini teman-teman. Seolah-olah kalian di sini ya sedang ada konflik yang berkaitan dengan keegoan dan kekerasan hati masing-masing. Saya menangkap di mana dua-dua tidak mahu mengalah, kedua-duanya sangat melayan keegoan masing-masing dan bertahan untuk melihatkan siapa yang akan datang duluan. Nah, di sini ada isu yang berkaitan dengan ego, kekerasan hati yang tidak mahu mengalah. Di sini teman-teman, saya tidak tahu ya, mungkin ya menurut kamu ya, orang ini sering cuekin kamu, sering menghindar, datang dan pergi sesuka hatinya. Maka kamu tidak mahu lagi ya kondisi yang berterusan seperti ini. Maka detik ini saya menangkap ada keteguhan di hati di mana kamu tidak mahu lagi mengalah demi dirinya. Nah, ini yang terjadi ya. Maka ketika dia tidak berkomunikasi, adanya konflik ya. Saya lebih menangkap kombinasi kedua kartu ini ya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan communication breakdown atau salah faham yang melibatkan perbualan di antara kamu dengan dia. Gagal paham, teman-teman ya. Communication breakdown di mana isu ini masih belum diselesaikan. Nah, teman-teman, sama-sama menutup diri, menarik diri untuk merefleksi diri. Ini yang sedang terjadi. Saya menangkap ada gambaran di mana ya, kalian benar-benar berjarak dari segi hati di sini. Sama-sama tidak mahu mengalah, tetapi sama-sama bertahan untuk melihatkan siapa yang akan datang cari siapa dahulu. Nah, ini lucu banget ya. Siapa yang akan datang menemukan siapa dahulu. Jikalau ada kondisi yang seperti ini, nah kamu tidak akan mengambil inisiatif itu lagi. Dia juga hanya mendiamkan kamu, sekadar hanya memimpi dan melamunkan kamu, maka tidak ada tindakan di sini. Hubungan yang stuck. Saya menangkap sama-sama bertahan, sama-sama tidak mahu mengalah, dan tidak ada pergerakan. Sama-sama menarik diri untuk perenungan, sama-sama refleksi diri, dan tidak ada banyak pergerakannya di hubungan kalian detik ini. Maka ini menjelaskan mengapa ada kondisi di mana dia mulai merasakan kesepian. Dia mulai menyalahkan dirinya dan ingin mencari cara dengan mengambil lantera ini untuk mencari jalan datang kepada kamu. Nah, ini teman-teman, seorang yang sudah mulai merasakan kesepian, jikalau selama ini dia menganggap kamu sebagai sahabat baiknya. Saya menangkap gambaran, dia sangat merindukan persahabatan itu. Wow, teman-teman, memang ada yang melepaskan, ada yang menghindar, ada yang benar-benar ya, kerana kamu merasakan hubungan ini ya, tidak menemukan arah yang kamu inginkan. Selama kamu bersama dengan orang ini, teman-teman, memang hubungan ini tidak benar-benar mengarahkan kepada sesuatu yang pasti. Dimulai atau diawali dengan kamu yang mendiamkan dia, mengurangkan komunikasi sedikit demi sedikit, kemudiannya melepaskan. Ada yang sudah melepaskan koneksi di sini. Kerana menurut kamu, ini juga mungkin ya, energi hubungan yang agak beresiko. Dan kamu tidak mahu lagi mengambil resiko itu. Di mana ada sesuatu yang terjadi yang benar-benar menarik perhatian kamu. Saya menangkap ada yang sudah melepaskan di sini. Sama ada ini diungkapkan kepada dia ataupun tidak. Kamu pergi begitu sahaja. Nah, ini yang membuatkan dia mulai merasakan kehilangan. Kerana ketika kamu pergi, dia bertahan. Ataupun ketika dia pergi, kamu bertahan. Nah, ini yang terjadi. Sama ada dia yang pergi, kamu masih bertahan. Di sini teman-teman, ada kondisi di mana tidak ada pertemuan. Maka ini mewujudkan atau menjelaskan mengapa ada yang ingin kamu kembalikan kebahagiaan di hatinya dengan memeluk kamu. Kerana di sini ya, begitu jelas energi ini sudah dilepaskan. Kerana terlihat dengan jelas, beberapa di antara kalian di sini menjalankan koneksi hubungan yang cukup berisiko. Banyak waktu, banyak uang, banyak tenaga yang sudah diinvestasikan, tetapi hubungan ini tidak, seperti saya katakan tadi, it's no purpose. Seperti tidak ada tujuannya. Okey teman-teman, dan hubungan yang seperti ini ya sering membuatkan kamu ya menjadi sangat beremosi, galau sendiri, tidak tentu arah, apakah ada kalanya merasakan hanya kamu merindukan dia atau dia merindukan dirimu. Saya menangkap gambaran di mana di sini teman-teman ya. Beberapa di antara dia yang lain juga teman-teman menyedari ya, dia nyaman dengan kamu. Dia sangat nyaman dengan kamu kerana ketika dia dihadapkan dengan konflik atau masalah yang berkaitan dengan keuangan, kamu yang menjadi suppliernya. Kamu yang akan menjadi support sistemnya, yang akan membantunya. Kamu yang akan benar-benar ya menawarkan bantuan.
Tetapi ketika kamu mulai melepaskan, dia kehilangan support sistemnya, kehilangan bantuannya, membuatkan dia tidak tentu arah. Saya menangkap gambaran, kenyamanan yang sudah kamu bina dengan orang ini begitu mendalam. Kerana di sini ini bukan saja berkaitan dengan emosi ya, tetapi juga dengan bantuan-bantuan yang sudah kamu berikan. Seperti saya katakan tadi, banyak investasi. Investasi dari segi keuangan, waktu, tenaga, emosi dan sebagainya. Maka ketika ada kenyamanan yang luar biasa yang dia rasakan, kemudiannya kamu tarik balik ya, seperti kamu yang menghindar atau dia yang menghindar ya, kerana energi pembacaan boleh terbolak-balik sehingga membuatkan dia merasakan kehilangan kamu. Orang ini nyaman banget sama kamu, teman-teman, walaupun hubungan kalian di sini tidak ada arah yang tertentu ataupun hubungan yang beresiko. Saya menangkap gambaran seperti itu ya. Dan saya menangkap di sini sempat terlintas di pikirannya untuk benar-benar memperbaiki kondisi keuangan di mana dia tidak perlu lagi bergantung dengan bantuan kamu. Saya menangkap teman-teman ya, ketika dia atau kamu yang menarik diri, kalian sesuaikan. Jikalau dia menarik diri, saya menangkap gambaran dia perlu memperbaiki kondisi keuangannya. Dan kondisi keuangannya ini teman-teman ya, kemasukan dan pengeluaran itu agak sama. Maka sukar untuk dia membiayai keperluan kamu. Orang ini seperti hanya mampu untuk membiayai keperluan dirinya. Maka ada momen di mana ya kalian tidak dapat bertemu, tidak dapat meluangkan waktu kerana itu akan pakai uang. Dan dia tidak mahu kamu yang terus-terusan mengeluarkan uang kamu untuk membantu. Jelas terlihat dari kartu-kartunya. Kondisi di sini juga teman-teman ya, saya menangkap gambaran kamu di sini sudah cukup bersabar dengan sikapnya. Tetapi detik ini ya, ada momen di mana wujud kesedaran dan kamu tidak mahu lagi meneruskan koneksi hubungan yang seperti ini. Maka kamu lepaskan sehingga ada kesedaran di hatinya akan apa yang terjadi. Tetapi sesuatu yang tidak dapat dinafikan, dia masih lagi merasa begitu nyaman dengan kamu. Ingin membuka lembaran baru, ingin memulakan sesuatu yang baru kembali dengan dirimu. Dia ingin datang kepada kamu untuk mendapatkan kenyamanan itu. Apakah kenyamanan itu berbentuk uang? Saya menangkap gambaran kenyamanan itu adalah ingin bersama dengan dirimu. Kerana dia sedar, teman-teman, kamu sudah banyak berkorban, ya? Kamu sudah banyak berkorban, membantu, menjadi support sistemnya, banyak yang sudah kamu bantu di sini. Ini yang banyak menyedarkan dia akan kepentingan kamu di hatinya. Maka dia ingin pastikan yang kamu kembali ke pelukannya. Tetapi pada waktu yang sama, ada penundaan dari si dia kerana kondisi keuangannya yang masih belum lagi baik. Saya menangkap teman-teman ya, di sini saya menangkap jikalau ada hubungan kerjasama. Nah, hasilnya masih belum terlihat. Ya, hasilnya masih belum terlihat. Dan saya menangkap di sini orang ini benar-benar ya sedang mencari cara dan banyak merenungkan kamu di sini. Dia juga turut merenungkan segala kesilapannya. Dia juga turut mempersoalkan jikalau dia terus-terusan mendiamkan kamu, apakah tindakan ini tepat? Ada rasa sakit hati yang cukup mendalam di hatinya ketika dia terpaksa menghindar dari kamu. Nah, ini yang terjadi. Jikalau ada momen-momen yang seperti ini ya, hubungan yang tergendala, hubungan yang jeda, tidak berkomunikasi, ada yang pergi meninggalkan, maka ini menjelaskan mengapa dia ingin pastikan yang kamu kembali ke pangkuannya. Seseorang yang ingin membuka lembaran baru dan ingin membuktikan kepada kamu dia ada perencanaan yang baru di masa depannya untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Oke teman-teman, di sini teman-teman, orang ini masih memiliki rasa cinta terhadap kamu. Beberapa yang lain ya, saya menangkap ini mungkin hubungan yang masih lagi baru atau jikalau dia orang lama, dia ingin kembali untuk renewal, memperbaharui hubungan kalian. Teman-teman, energi lain daripada Ace of Cups ini ya, selain daripada dia yang memiliki rasa cinta yang begitu besar, dia juga menyadari yang dia banyak menghampakan, mengecewakan kamu. Sesuatu yang berkaitan dengan hati. Dia menyadari dia banyak seperti tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Tidak bisa untuk merealisasikan sesuatu yang kamu inginkan seperti mana kamu inginkan. Dia menyadari itu. Oke teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Apa yang ingin dia wujudkan dengan kamu dalam waktu yang terdekat ini? Kira-kira apa yang akan dia wujudkan atau ingin dia wujudkan dengan kamu dalam waktu yang terdekat ini? Seseorang yang ingin pastikan yang kamu kembali ke pelukannya. Oke teman-teman, di sini ada, wow, kunci ya.
seseorang yang mencari cara untuk membuka kunci kepada sangkar ini. Saya menangkap seseorang yang akan mencari cara demi mendapatkan jawapan dan solusinya. Di mana teman-teman, dia akan mengandalkan kebijaksanaannya, kepintarannya untuk kembali kepada kamu. Dan saya rasa teman-teman, ketika dia kembali nanti, dia juga akan turut memberikan kamu jawapan yang kamu inginkan. Nah teman-teman, di sini ada kartu ship ya. Nah ship ini bukan berlayar ya. Ship ini terbang teman-teman. Saya menangkap ini akan ada pergerakan yang pantas dari si dia yang menuju ke arah kamu. Akan ada kedatangan yang tidak kamu duga yang bakalan menarik perhatian kamu ya. Nah saya tidak tahu apakah orang ini dekat ataupun jauh, tetapi bakalan ada kejutan daripada si dia yang tidak pernah kamu duga. Nah benar ya teman-teman, kamu lihat ya, sudah ada kapal terbang, sudah ada kuda terbang. Saya menangkap di sini kamu akan mendapat kabar berita yang cukup menggembirakan dari dia dalam waktu dekat ini. Seseorang yang benar-benar mendapatkan kunci untuk menuju ke arah kamu. Ini yang akan dia realisasikan di hubungan kalian sebentar lagi. Teman-teman, kartu dog. Di sini ada energi yang masih lagi mengikuti kamu. Ada energi kesetiaan. Di mana dia tidak mahu berlandaskan kesetiaan ini, dia tidak mahu melepaskan dirimu. Teman-teman, saya tidak tahu ya, apakah ada di antara kalian di sini yang mungkin berdealing ya dengan seorang perawat, medical personnel, seorang doktor. Saya tidak tahu ya, saya menangkap gambaran itu ya. Tetapi ini sebenarnya merupakan tali yang diikat ya untuk membawa anjing ini. Tetapi saya menangkap gambaran itu ya. Dan ada energi ketulusan di mana dia masih menanti kamu dengan penuh kesetiaan. Orang ini setia dan belum atau tidak berpaling hati. Maka dia akan menghadirkan kamu kembali dalam hidupnya. Teman-teman, dia juga merupakan seorang sahabat yang baik. Ataupun hubungan kalian ya, diawali dengan persahabatan yang cukup baik dengan dia. Yang kemudiannya beralih kepada situasi di mana dia jatuh cinta, jatuh hati dengan kamu. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya ya. Zodiak yang cukup mendominasi di sini datangnya daripada zodiak Virgo, Leo, Aquarius. Ketiga zodiak ini mendominasi. Aquarius, Virgo dan Leo didampingi dengan Pisces, Cancer, Scorpio. Memang sudah saya bacakan tadi. Energi berzodiak Aquarius, Libra, Taurus, Pisces dan juga Aries di sini teman-teman ya. Kita akan buka beberapa lagi zodiak-zodiak yang lainnya. Kita cuba lihatkan di sini ya. Okey, di sini ada Cancer, Capricorn dan juga Pisces. Memang sudah hadir ya energi ini. Dan under the deck-nya ada zodiak Aries. Aries memang sudah hadir, teman-teman ya. Okey, teman-teman, kita akan beralih ke kartu yang selanjutnya. Pesan cinta apa yang ingin dia sampaikan ke kamu jauh dari dalam hatinya hari ini? Pesan cinta apa yang ingin dia sampaikan ke kamu dari hatinya hari ini? Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu agar bisa mendapatkan kamu kembali ke pelukannya? Nah teman-teman, I miss you badly. Ini sangat sinkron ya. Sangat tepat dengan energi moon daripada energinya. Yang mulai galau, mulai risau, takut kehilangan kamu. Ada energi kesepian yang cukup merindukan kamu detik ini. Ada ketulusan cinta yang hadir daripada hatinya. Tetapi dia tidak dapat merubah pendirian kamu ya. Yang mungkin ingin move on, ingin pergi, sedang mendiamkan dia. Apa saja kamu lakukan di sini, ini benar-benar membuatkan dia begitu merindukan kamu banget. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. I have tried many times to forget you. Berkali-kali dia membujuk hatinya untuk cuba melepaskan kamu, tidak memikirkan kamu. Memasrahkan situasi, mengikhlaskan kamu pergi. Tetapi dia tidak bisa, teman-teman. Dia tidak bisa, ya. Dia masih ingin memeluk kamu. I like you, but you are coming on too strong. Beberapa di antara dia di awal hubungan, ya. Mungkin ketika itu dia menghindar. Cuba menjauhkan diri dari kamu kerana dia merasakan perasaan dan gerakan yang datang dari kamu ini terlalu kuat. Sehingga benar-benar membuatkan dia takut akan koneksi ini. Tetapi setelah kamu mulai menjauh,
dia mulai mencari, mulai merasakan it's okay ya, kamu adalah orang yang dia inginkan. Mungkin dia mengambil waktu untuk memproses perasaan ini. The minute I saw you, I knew you were the one for me. Memang dari awal lagi teman-teman, tanpa kamu bergegas untuk mengejarnya, dia memang tahu kamu adalah orangnya. Tetapi kerana mungkin ya, ketertarikan chemistry ini terlalu kuat ya, chemistry card, membuatkan kamu benar-benar mengejarnya di awal hubungan kalian. I'm too shy to do something to convince you. Sebenarnya, banyak yang ingin dia lakukan untuk kamu dan hubungan ini. Tetapi dia terlalu takut, tidak percaya diri atau terlalu malu untuk melaksanakannya. Banyak hal yang ingin dia lakukan, tetapi agak malu untuk melaksanakannya. I can't believe that I'm actually, nah benar ya apa yang saya katakan tadi, seseorang yang mengambil waktu untuk memproses perasaannya. I can't believe that I'm actually so in love with you. Ini baru dia sedari yang dia tidak percaya sama sekali ya, yang dia begitu mencintai dirimu, hanyalah ketika kamu mulai mungkin mendiamkan diri, rasa sakit hati, menghindar atau lebih parah lagi, ada yang pergi. Menyedarkan dia betapa dia mencintai kamu. Although I find you bossy at times, I still adore you. Nah, ada kalanya teman-teman, walaupun ada sisi galak, ketegasan dari kamu yang agak suka memerintah, tetapi dia tetap mencintai kamu, dia tetap memuja kamu. Kerana kamu yang suka memerintah, kamu yang agak galak, kamu yang agak bossy, itu bertempat. Bertempatnya, you know when to do what and when. Pada waktu yang tepat. Maka menurut dia, ini sesuatu yang amat dia sukai. Beberapa di antara dia ya, sangat memuja karakteristik kamu di sini. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi huruf-huruf namanya ya. Okey teman-teman, hari ini saya tergerak untuk mengambil di tengah, maka saya akan singkirkan ini ya. Dan saya akan menyingkirkan sedikit di depan. Dan kita ambil huruf T ini, yang ini saya singkirkan, ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf P, C, K, F, Z, B, U, Y, T, Q, R, M, S, W, O dan juga ada huruf H di sini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kita kali ini ya. Dan sebagai kata-kata penutupnya, perlu kita renungkan arti sebuah pelukan. Terkadang pelukan adalah satu-satunya hal yang kamu butuhkan untuk membuat kamu merasa lebih baik. Pelukan menyampaikan ribuan kata dan adalah jabat tangan yang tulus. Pelukan juga bisa menandakan aku ada untukmu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.